Papa? Tadi itu rasanya enak. Bagaimana menurutmu? Memang enak. Aku rasa mungkin aku makan terlalu banyak. Bagaimana dengan Popo? Popo? Ya, bagus sekali. Oh, ya ampun. Ya, benar. Oh, benar-benar memalukan. Tapi itu bagus sekali. Rasanya enak. Popo, kau juga? Bagus sekali, nak. Iya, benar. Itu tadi bagus sekali, sayang. Baik, ayah juga bisa. Ibu juga. Rasanya. Popo, kau tidak mau melakukannya? Iya, benar.
ini benar-benar menyenangkan. Aku senang sekali. Wah, ini benar-benar kacang yang aneh. Ini menyenangkan. Aku senang sekali. Tanta. Hei, Popo. Lihat ini, kau mau? Baiklah, kau boleh ambil. Tanam di dalam tanah dan lihat dia akan tumbuh. Wah. Ya ampun, sebuah batang yang besar tumbuh dari kacang itu. Wah. Papa. Popo jadi penasaran. Terjadi. Teman-teman hutan tinggal di bawah air. Apa? Popo masuk ke dalam dunia yang terbaik. Enak. Enak sekali. Enak. Ting tong. Kemana Popo akan pergi kali ini? Ini dunia terbalik tempat teman-teman kolam tinggal di angkasa. Hai Popo, aku Oli, sedang terbang di angkasa. Sampai nanti. Hai Popo, ayo ikutlah bersama Nenek. Nenek, aku juga mau ikut. Kali ini dia mau kemana? Ada hutan hijau di dalam kolam. Hai Popo Koko. Hai Popo, apa kabar? Semuanya terbalik. Hai Popo. Tidak, bola kotoranku. Ayo kejar aku. Baiklah, ayo. Popo, ayo sini. Popo. Ayo Popo, ikuti. Iya bagus. Popo telah pergi ke dunia mimpi yang aneh dan menyenangkan. Apa kamu mau ikut pergi bersama-sama nanti malam?
Popo sedang bersenang-senang. Popo, apa kau suka tomat cherry? Tapi sayang sekali mereka belum matang. Tunggu sampai matahari membuat mereka merah dan matang. Popo terlihat mengantuk. Popo kelihatannya ketakutan. Popo, mimpi buruk ya? Hah? Ada yang telah mengambil semua tomat cherry. Teman-temannya makan semua tomat cherry itu. Popo, kali ini kamu harus menunggu sampai tomat cherry-nya berubah menjadi merah ya. Popo tertidur lagi. Papa. 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 Popo, kali ini jangan takut ya. Popo bermimpi lagi. Wah, tomat cherry-nya berubah jadi merah. Popo, Popo. Popo bersenang-senang. Popo, kau mau makan semuanya? Itu Popo. Ada apa? Ayo kita lihat. Ayo. Wah, banyak sekali Popo. Wah, kau hebat. Ini kelihatannya enak Popo. Bagus Popo. Popo bekerja dengan baik menunggu tomatnya matang. Bagus sekali Popo. Popo, selamat menikmati. Papa.
Aku mau pipis. Kemarin aku terlalu banyak minum air embun. Siapa di situ? Hei kau, kau siapa? Aku bilang kau siapa? Ternyata cuma biji ek. Mengganggu saja. Ada monster. Kebi, aku takut. Ada apa? Apa yang terjadi, Kebi? Semalam aku menendang biji ek ketika aku sedang pipis dan sekarang aku dapat hukuman. Apa? Aku takut apa yang sekali. Terjadi? Tiba-tiba muncul monster ek. Aku takut. Apa? Monster katamu? Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus tahu semua orang. Ayo. Hari ini aku tidak akan menyerah. Hei, teman-teman, ada monster egg di sini. Tadi malam Kebi melihatnya dan nanti malam dia bisa saja datang ke sini. Monster kakak. Kita harus memberitahu teman-teman kita. Pati Koko, gawat Koko. Ada monster egg Koko. Duki bilang dia membawa Kebi Koko. Apa? Monster? Kakak. Ayah, kita harus beritahu teman-teman kita. Cepat. Hei Popo. Ada monster egg muncul. Koko bilang dia membawa Doki dan juga Kebi. Tolong! Ya ampun, ini benar-benar gawat. Popo, kita harus beritahu semua orang. Masuklah. Ayo cepat masuk. Nenek, aku takut. Nenek tidak apa-apa. Ada monster X di sini. Bicaramu pelan-pelan saja. Monster X, beraninya kau datang ke tempat ini. Ya. Maukah kalian bermain denganku? Baiklah, laba-laba itu ingin bermain dengan kita. Jadi tidak ada monster X ya? Anak-anak, monster X itu tidak ada. Ketika masih kecil, aku percaya monster X itu ada. Apa itu benar? Iya, itu benar. Ayah. Papi, dulu ayahmu itu suka memanggilku Ibu. Monster X. Monster X ayah. Itu sangat menakutkan buatku.
Ayah dan ibumu mempunyai kenangan di masa kecil mereka. Kenangan apa itu? Ayo, siapa? Yang melompat paling tinggi. Doki bisa melompat lebih tinggi dari pohon. Kaibi melompat lebih tinggi daripada gunung. Kami melompat lebih tinggi dari awan. Hai teman-teman, sampai nanti. Mungkin dia mau pipis. Mungkin saja. Ayo kita main lagi. Ayo. Lagi. Ayo. Lagi. Wah, hujan. Ayo kita pulang. Oh iya iya iya, ayo. Ini. Popo, ambil ini. Biar aku yang ambil. Maaf ya, kemarin aku pulang lebih cepat. Ayo kita main lagi sekarang. Kami. Iya, ayo. Baiklah. Ayo, ambil bolanya. Aku saja. Minggir, biar aku yang ambil. Maaf ya, aku harus pergi. Kami. Mungkin dia tidak menyukai kita. Ayo, kita main saja lagi. Baiklah. Popo, ke sini. Ini, ayo ke sini. Ayo. Ya, hujan lagi. Aku tidak suka hujan. Nah, kau sudah siap? Ini dia. Ini menyenangkan. Aku suka. Ayo sekali lagi. Tentu. Ayo sekali lagi. Papa. Hai teman-teman. Aku benar-benar minta maaf lagi sudah pergi kemarin. Boleh aku main dengan kalian? Kami, kukira kamu tidak menyukai kami. Tidak. Baiklah, kalau begitu jangan pergi di tengah permainan lagi ya. Aku mengerti. Iya benar. Papa. Aku menyukainya. Ini benar-benar tinggi. Wah, dia tinggi sekali. Iya, benar-benar tinggi. Ya. Aku harus pergi. Ini aneh. Apanya yang aneh? Setiap kami harus pulang, hujan pasti turun. Ayo kita ke rumah kami. Ya, ayo. Itu kami. Sedang apa dia? Kami, terima kasih karena sudah bekerja keras. Tidak masalah, Bu. Ini olahraga yang baik, kan? Baiklah, ayo cepat. Baik, Bu. Ternyata dia membantu ibunya. Ayo kita bantu dia. Aku suka itu. Kami. Hai kami. Ayo kami bantu. Kami datang. Teman-teman. Tidak bisa berhenti karena hujan. Teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Ya ampun, bagaimana ini? Sayapku basah semua. Kita dalam pasang. Bagaimana ini? Air terjun. Matikannya. Teman-teman. Kalian baik-baik saja kan? Kami, hampir saja.
Padahal kami ingin membantumu, tapi malah kami yang dibantu olehmu. Tidak masalah, seharusnya aku beritahu kalian kan? Oh iya, dari mana kau tahu akan hujan? Kami para semut tahu dengan melihat langit. Hujan lagi ya? Yeah. Kali ini tidak, lihat langitnya. Ada pelangi. Ada pelangi di langit, Popo. Indah sekali, bukan? Tunas Popo. Hari masih pagi dan Popo sudah sibuk bersama teman barunya sebuah tunas pohon. Siapa yang melakukannya? Ini seperti bekas gigitan. Kalau begitu, kita akan cari tahu siapa yang melakukannya. Baik, ayo kita bantu. Papa. Darang. Nenek. Ya ampun, mengejutkan aku. Ada apa? Kemarin, apa yang nenek lakukan? Apa yang aku lakukan kemarin? Oh, tidak! Bola kotoranku! Darang! Ya ampun! Itu yang aku lakukan. Nenek yang memakannya. Nenek, coba makan ini. Tidak bisa. Nenek tidak punya gigi. Nenek penasaran tentang semua ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kakek. Ya ampun. Apa kabar semuanya? Ada masalah apa? Kemarin apa yang kakek lakukan? Apa? Apa yang aku lakukan? Ya ampun, kotoran sapiku. Ya ampun. Nenek. Bola kotoranku, tolong. Kau terlihat lucu kalau sedang bekerja. Bagus sekali. Dia memang yang terbaik. Sudahlah, mengaku saja. Pasti kakek yang makan. Kakek, coba cicipi ini. Apa? Kakek tidak suka daun hijau. Kakek suka daging. Tidak sama. Bagaimana dengan dia? Apa mungkin? Apa mungkin dia yang memakannya? Siapa yang memakannya ya? Sulit sekali menemukannya. Ada apa, Popo? Hei, lihat, bentuknya sama. Halo? Itu Papi. K-
kalian mau apa? Papa, papa. Papi, apa kau makan tunasnya Popo? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Oh. Popo, ada apa? Berhenti, 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 berhenti. Lihat giginya Papi. Jelas pasti Papi yang makan. Maaf, aku yang makan. Kita menemukannya. Ternyata Papi yang makan. Apa? Papa. Apa-apa? Itu punya tunas. Popo, coba kau tanam lagi. Tinggi di angkasa. Hari ini kelihatannya Popo senang. Hah, Popo, kamu sedang apa? Papa, papa. Aku mengerti. Kamu ingin terbang ya? Seperti ini. Bagaimana? Keren kan? Aku juga bisa terbang. Kupu-kupu. Papa, papa. Popo, kau sedang apa? Papa, papa, papa. Kau mau terbang? Popo, tidak masalah. Aku akan membantumu. Papa, papa. Popo, ayo kita mulai. Iya. Kali ini kau pasti bisa terbang. Apa kau siap? Popo, siap ya. Ayo mulai. Wow. Dorong. Dorong. Geli. Papa. Papa. Pasti ada cara untuk terbang. Kau tidak usah sedih, Popo. Wah, huh? Ada burung, Popo, sembunyi. Huh? Wah, aku punya ide. Popo, kali ini pasti akan berhasil. Kau siap? Popo. Baiklah, ayo kita mulai. Papa terbang, papa terbang. Wah, papa terbang. Papa? Hah?
akan segera terbang. Opo? Oh, lihat itu awan. Papi terbang tinggi ke angkasa. Tapi teman-teman, jangan coba ini di rumah ya. Anginnya dingin ya. Pasti musim semi sudah datang. Oh, aku lihat ada daun di sini. Op. Oh, lezat. Terlalu pahit. Buat ayah rasanya lezat. Oh, masih musim dingin. Tapi ada tanaman polong yang sudah menembak. Ayah, apa yang menyukainya? Sekarang Popo dan Polong Hijau berteman. Popo? Hah? Popo? Apa itu? Oh, itu Polong Hijau. Oh, dia iya, kedinginan. Benar. Apa yang bisa kita lakukan, Koko? Dia perlu tidur di dalam tanah. Aku juga mau tidur. Dorong. Hai, manis. Sebentar lagi kau akan menjadi tunas yang cantik. Benarkah? Tentu. Lalu kenapa kakak dan koko menggali? Oh, aku tahu. Mereka menanam polong. Tidur yang nyenyak ya, Polong Hijau. Popo ingin cepat melihat Polong Hijau lagi. Tapi harus bagaimana? Polong Hijau tumbuh pada musim semi. Popo, kita harus menunggu musim semi datang. Papa. Nyenyaknya, aku mau lihat Polong. Popo sudah di sini. Kenapa, Popo? Aku lebih kuat. Hai, teman-teman. Jangan berisik. Teman-teman, apa kabar? Nanti Polong Hijau terbangun. Dorong. Kalau kau terus menatapnya, nanti Polong Hijau malu untuk keluar. Tidak.
Aku ngantuk. Dorong, dorong. Wah, berat sekali ya. Ada tunas. Rasanya lezat. Rasanya enak. Oh, apa ini? Oh, ini tunas yang baru. Musim semi telah datang ke hutan hijau. Ayo dengarkan suara musim semi yang mendekat. Mana teman kita Popo berada? Oh, di sana rupanya. Papa, Papa. Papa, Papa. Hah? Popo terjebak di dalam gelembung. Popo, kau tidak apa-apa? Papa. Papa. Ayah. Ayah bilang aku boleh makan ini. Nah, lebih sopan membiarkan orang tua makan lebih dulu. Itu kata siapa? Oh, tidak, ada burung. Ayo, sembunyi. Kena kau. Ayah tidak adil. Ayah sudah menipuku. Apa ini? Ayah. Enak sekali. Oh, kemana perginya Papi? Dia mungkin mau bermain petak umpet denganku. Papi, kau di mana? Papi, ayo keluar. Papi, ayo keluar. Dimanapun kau berada. Ada apa ini? Aku sedang tidur. Ada apa ini? Aku lelah sekali. Papa, Papa. Itu Papa. 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 Papa, kau terlalu cepat. Papa, kau membuatku kaget. Papa. Gigi. Papa. Papi, ada apa ini? Aku sendiri tidak yakin. Lihat itu. Punggungku sakit sekali. Ini menyenangkan. Aku suka sekali. Apanya yang menyenangkan? Aku suka ini. Satu, dua. Ternyata Nenek Guri juga ikut-ikutan. Hei, tunggu. Ini menyenangkan sekali. Ada belalang sembah menjauh dari gelombang itu. Belalang sembah. Minggir. Cepat belok ke arah lain. Ini menyebalkan sekali. Cepat. Ayo.
Ayo cepat. Mikir. Ayo cepat. Ada tebing. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi? Hai teman-teman, kalian tidak apa-apa kan, Koko? Kami baik-baik saja. Teman-teman, awas. Kalian tidak akan bisa lari dari Koko. Kemana dia? Sampai nanti belalang sembah, Koko. Aku mau jatuh. Aku jatuh. Wah, tadi itu hampir saja ya. Iya, benar, Koko. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Koko. Susu, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kenapa ini? Dia menjilati seluruh wajah gigi. Aneh, dari mana asalnya gelembung itu? Apa kau tahu? Ayo, sedikit lagi, ayo. Kakak, lebih jauh lagi. Ayo, sedikit lagi. Kau berhasil. Ah, ternyata katak yang membuat semua gelembung itu. Papa si kumbang lonceng. Popo si kumbang lonceng. Lihatlah hutan hijau yang indah ini. Siapa yang tinggal di sana? Ada lokus dan belalang. Kumbang rusa, kumbang badak, dan juga ada belalang kayu. Ada laba-laba kebun dan lalat yang besar. Kakak Lipan dan nenek kumbang juga tinggal di sini. Ah, di sanalah tempat ibu dan ayah kumbang lonceng tinggal. Wah, bayi kumbang lonceng baru saja lahir. Namamu pasti Popo. Senang berkenalan denganmu. Nah, sekarang ayo kita dengar suara lonceng yang dibuat oleh keluarga Popo. Papa.
Dorong, dorong, bola kotoran, dorong, dorong, dorong. Nenek, sini biar aku bantu. Dorong, iya, iya, dorong, iya, dorong, iya. Terima kasih ya. Kau mau makan ini? Wah, lezat sekali. Ini apa, Nek? Itu kotoran sapi. Apa? Kalau kau tidak kuberitahu, pasti akan bilang lezat, kan? Oh, benar juga. Lihat ada monster. Oh, tidak. Kau siapa? Bagaimana kau bisa ke sini? Siapa namamu? Oh, namamu Popo. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu, Popo. Bimbang Lonceng Popo punya teman-teman baru. Mulai sekarang kita nikmati ceritanya.